Gerindra dan PKB kian mesra setelah kedua partai meresmikan sekretariat bersama hari ini. Meski telah memastikan akan berkoalisi dan memiliki sekretariat bersama, namun belum ada kepastian siapa yang akan diusung kedua partai untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024. Betulkah negosiasi penentuan posisi capres dan cawapres buntu? Siapa kemudian yang memiliki nilai tawar yang lebih besar untuk menduduki posisi capres dari koalisi Gerindra-PKB? Sudah bergabung bersama kami Wasekjen PKB, Saiful Huda, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Elvira. Baik, semoga dalam kondisi sehat-sehat. Saya ke Mas Saiful terlebih dahulu. Sekber sudah diresmikan, artinya koalisinya makin erat, makin mantap untuk menduetkan Prabowo, Muhaimin Iskandar, atau dari PKB ingin sebaliknya, Muhaimin Iskandar, Prabowo? Ya, sebenarnya peresmian Sekber ini sudah kita mau laksanakan bulan Desember. Tapi karena kita ingin ini jadi momentum yang terbaik, nah dalam tradisi keluarga besar Islam, hari yang terbaik dalam sebuah tahun itu kalau dimulai pada 1 Rajab. Dan itu bertepatan pada hari ini, tanggal 23 Januari. Itu satu hal terkait dengan kenapa mundur dari agenda-agenda sebelumnya bulan Desember. Yang kedua, peresmian Sekber ini memang sudah jadi tahapan sejak awal, karena kita ingin koalisi PKB Gerindra terus melaju di tengah ketidakpastian dari poros-poros koalisi partai-partai yang lain. Tapi saat yang sama kami juga tidak ingin berlari sendiri. Tentu kita akan terus menengok ke belakang apakah kilometer kita terlalu jauh sama teman-teman atau tidak. Jadi itulah kenapa ritme ini terus kita jaga, karena waktu juga masih setahun. Dan kami meyakini dengan terus melakukan kerja konsolidasi, terlebih-lebih setelah Sekber dibentuk, akan banyak hal yang kita akan perkuat, baik dalam rangka penguatan partai masing-masing maupun terkait dengan pemasangan capres dan cawapres. Yang ketiga, sampai tadi Mbak Elvira, pertemuan ini dimulai empat mata, Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo di rumah beliau di Kertanegara, lalu naik mobil bersama, satu mobil, dan setelah itu meresmikan Sekber, dan sebelum berpisah pulang ke tempat masing-masing, Pak Prabowo dan Pak Muhaimin ketemu lagi empat mata tadi itu. Nah, tentu apa hasilnya, ya mungkin nanti bisa bertanya di antara dua beliau, antara Pak Muhaimin dan Pak Prabowo. Artinya kemudian mengapa tidak langsung saja, karena saya tahu posisinya kan PKB dan Gerindra keduanya sudah cukup kuat, memiliki modal yang cukup untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri. Titik temunya kah yang belum bertemu? Siapa yang menjadi orang nomor satu dan orang nomor dua di koalisi ini? Atau seperti apa kondisinya saat ini, Mas Saiful? Ya, diskusinya sampai kemarin sih memang di situ, karena dua-duanya kan punya mandat yang sama. Caimin dapat mandat dalam muktamar, forum tertinggi di dalam PKB, didorong sebagai calon presiden. Pak Prabowo juga sama dalam Rakernas Gerindra, beliau didorong sebagai calon presiden. Nah, tapi saya meyakini dua opsi beliau harus sama-sama capres, tentu harus ada yang mengalah. Nah, saya kira sudah dimulai dua pertemuan empat mata, mulai tadi sebelum dan sesudah, ya kira-kira tinggal menunggu momentum yang terbaik. Karena sampai hari ini di dalam koalisi ini tidak ada nama lain selain Pak Prabowo dan Caimin. Oke, baik. Terkait pilihan hari, saya ingin bertanya karena ada analisa menyebutkan bahwa hari ini peresmian sekretariat bersama juga bertepatan dengan ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam politik kan semuanya itu bisa dimaknai. Ini apakah memang ada pilihan hari tertentu untuk hari ini?
kalau hitungan kami sih ini hari yang terbaik karena bertepatan pada 1 Rajab dan itu tanggal 23 Januari. Karena itu sejak Desember kita hold dan baru kita laksanakan hari ini. Dan sekaligus tadi juga beliau berdua menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Mega. Oke, baik. Saya ke Mas Adi. Menarik ketika tadi ya Mas Saiful mengatakan ingin berlari tapi juga melihat kilometernya, harus melihat juga ke belakang. Gitu. Ini koalisi PKB dan Gerindra ini menurut Anda apakah memang sudah cukup maju atau memang jangan-jangan buntu? Kalau dibandingkan dengan poros-poros politik yang lain, saya kira Gerindra dan PKB ini relatif lebih maju selangkah ya. Kalau yang lain kan baru sebatas penjajakan soal siapa capres dan cawapres. Misalnya di poros perubahan itu kan deadlock sampai sekarang. Apakah Aher atau ke AHY yang sampai saat ini belum menemukan titik temu. Begitupun dengan KIB yang sampai saat ini cukup hati-hati betul mengumumkan siapa jagoan capres mereka, siapa cawapres mereka ya. Bahwa Golkar misalnya mengusung Erlangga Hartarto ya, tapi kan belum disetujui di koalisi ini. PKB sekalipun misalnya pembicaraan tentang Gus Mohaimin Iskandar apakah secara definitif akan diumumkan sebagai cawapres Prabowo ataupun tidak dalam waktu dekat belum selesai. Tapi sekber ini kan pertama ingin menunjukkan keseriusan bahwa kedua partai ini solid gitu. Apapun yang terjadi di kemudian hari, misalnya tentang kandidasi pencapresan. Yang paling penting kandidasi pencapresan itu harus restu, seizin dan tentu saja persetujuan dari Prabowo Subianto dan Mohaimin Iskandar yang dalam posisi equal untuk menentukan ya dan memutuskan siapa jagoan yang akan diusung. Kan begitu ceritanya. Yang kedua tentu ini kan untuk menepis spekulasi publik belakangan ini yang belakangan misalnya sejumlah elit PKB selalu menyatakan kalau Caimin, Gus Mohaimin tidak diumumkan sebagai cawapresnya Prabowo Subianto sangat mungkin mencari pelabuhan poros koalisi yang lain. Ini kan kepentingan PKB memang bagaimana Gus Mohaimin di 2024 maju. Saya kira itu rasional, Mbak. Karena partai itu memang dibuat untuk maju kader-kader terbaik mereka ya. Tentu bagi PKB harga mati sampai saat ini ya yang ditawarkan klausul politiknya kepada Gerindra dan kepada Prabowo Subianto supaya menjadikan Mohaimin sebagai pendampingnya. Alasannya sederhana. Prabowo membutuhkan Mohaimin Iskandar dan PKB bukan hanya untuk menggendapi ambang batas presiden 20%, tapi kan selama ini salah satu lubang politik yang cukup menganga ditinggalkan oleh Prabowo Subianto adalah pemilih di Jawa Timur dan kalangan Nahdliyin. Jawabannya ada di PKB sebenarnya. Cuman kan memang problem terbesarnya soal elektabilitas Caimin yang sampai saat ini belum kelihatan muncul secara signifikan. Nah, tugas terbesar utama tentu saja adalah bagaimana mengkonversi suara PKB yang 9,6% itu menjadi suaranya Mohaimin Iskandar tentu sangat menarik bagi saya. Artinya apa? Minimal ada bekal politik suara PKB kemudian menjadi suaranya Mohaimin Iskandar yang memang dalam survei-survei belum terkonfirmasi secara signifikan. Yang ketiga bagi saya sekber ini kan sebenarnya adalah memperpanjang napas negosiasi politik soal nasib pencapresan yang akan diusung oleh Gerindra dan PKB ya khususnya tentang bagaimana Caimin ya kapan segera diumumkan sebagai pendamping Prabowo Subianto atau tidak. Kan itu kan jalan ceritanya, Mbak. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Saiful tadi bahwa melihat argo apakah ini terlampau cepat berlari atau tidak. Pada prinsipnya man, memang politik kita itu kan politik last minus. Kalipun ada capres dan cawapres sudah cocok, ya ada sekber, mesin politiknya sudah terbentuk, panas semua ingin ngegas. Tapi pada prinsipnya tentu saja yang dilihat soal bagaimana dinamika politik yang berkembang di koalisi-koalisi yang sedang terjadi saat ini. Kalau misalnya ada kemungkinan partai politik mau bergabung dengan Gerindra dan PKB, tentu ini ditahan-tahan dulu. Karena kalau dideklarasikan sampai saat ini, ya dideklarasikan terlampau dini, sangat mungkin partai politik yang lain itu agak enggan untuk bergabung. Karena slot capres dan cawapres sudah dikunci oleh yang lain. Kan itu sebenarnya bagian dari strategi bagaimana ini umpan lambung kepada partai politik yang lain. Kalau bicara tentang poros politik, minimal Gerindra dan PKB itu ya 90% lah sudah definitif. Tinggal siapa partai politik yang tidak jelas jagoannya, tidak jelas poros perubahan politiknya. Ini kan dalam tanda kutip semacam ada jebakan lah untuk mengajak kepada mereka bergabung dengan Gerindra dan PKB. Ahlan wa sahlan, kan kira-kira begitu. Cuman kan kalau kita
Cuman kalau kita mendengar misalnya pernyataan Fadlizon di berbagai media, siapapun capres dan cawapres dari dua partai ini katanya juga dibicarakan dengan Jokowi. Oke, kita tanya Mas Saiful ya, betulkah memang ini umpan lambung menunggu ada partai lain bergabung atau janjian membuka jebakan maksud saya sehingga menambah jumlah suara lagi untuk mengusung koalisi ini? Ya, sifatnya opsional juga, karena ada kan partai politik yang mau bergabung dengan PKB Gerindra tanpa terkait dengan komposisi capres-cawapresnya. Gitu. Tapi ada juga partai politik yang ingin bergabung ke PKB, masih ingin menegosiasikan dua posisi itu, baik capres maupun cawapres. Tapi secara fatsun politik, saya kira partai apapun yang kemudian hari akan gabung ke PKB, tentu juga sama-sama memegang objektivitas dan fatsun politik. Karena kebetulan yang memprakarsai dulu PKB Gerindra, ya kira-kira porsi sharing, power sharingnya tentu tidak pada posisi capres-cawapres. Dan sudah mendapatkan restu Presiden Jokowi untuk Pak Prabowo dan Caimin? Ya mungkin tepatnya karena kami sama-sama partai politik, koalisi di pemerintah, walaupun Pak Prabowo dulunya berseberangan dan sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintah, kira-kira semangatnya tidak restu lah. Kira-kira komunikasi karena sama-sama partai bagian dari partai pemerintah, bagian dari pemerintahnya Pak Jokowi, yang menyampaikan progresnya sudah semacam ini. Jadi levelnya tidak pada level restu. Oke, baik. Mas Saiful, kita tahu bagaimana kemudian sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Forum Ijtima Ulama yang digelar beberapa waktu lalu. Sudah final dan mengikatkah posisi Caimin diusung sebagai capres atau cawapres? Kemudian rencananya nama harus disebutkan setidaknya bulan Maret 2023. Apakah kemudian ini sudah ketok palu dari PKB memastikan akan melakukan hal ini? Ya, ada dua hal saya kira. Menafsirkan rekomendasi hasil ijtima' para ulama Nusantara ini. Yang pertama, Caimin menyampaikan berkali-kali kepada kita betapa ini sesuatu yang bagi politisi kan sesuatu yang cukup tidak bisa dibikin suasana semacam ini. Kira-kira begitu. Tapi beliau menginsafi betul bahwa rekomendasi ijtima' ulama itu adalah realitas politik yang digendaki oleh para kiai. Yang kedua, tentu Caimin sebagai orang yang dibesarkan di pondok pesantren mengerti persis menempatkan saran, menempatkan hasil rekomendasi para kiai, para ajengan, tentu akan ditempatkan semulia mungkin dan akan berikhtiar untuk mewujudkannya gitu. Dan itu pula yang sebenarnya mewarnai hampir seminggu ini pasca ijtima ulama. Karena itu forum tadi tidak menyampaikan hasil ijtima ulama karena teman-teman Gerindra sudah tahu sejak adanya ijtima ulama dan salah satunya merekomendasikan supaya pasangan ini bisa dideklarasikan bulan Maret. Tentu ijtima ulama punya hitungan sendiri, Pak Prabowo dan Pak Muhaimin tentu juga punya pertimbangan. Dan saya memastikan hasil ijtima ulama akan menjadi pertimbangan keputusan di kemudian hari ketika deadline itu sudah sampai pada waktunya dan semua pihak ingin itu terwujud dengan baik. Baik. Mas Saiful, seyakin itu bahwa hasil ijtima ulama akan menjadi pertimbangan. Betulkah Mas Adi ini akan menjadi nilai tawar yang cukup besar bagi PKB? Ya, saya kira tetap menjadi penting soal ijtima ulama ya. Ini kan mengingatkan kita pada Pilpres 2019 yang lalu. Sepertinya memang Prabowo Subianto itu ditakdirkan dengan politik ijtima ulama. Dulu 2019 Prabowo maju kan diusung oleh ijtima ulama berpasangan dengan Sandiaga Uno. Di 2024 rasa-rasanya memang Prabowo Subianto tidak bisa mengelak dari politik ya ataupun fasun politik dari ijtima ulama. Cuman memang ulamanya beda. Kalau 2009 kan ulama-ulama relatif yang alumni 212. Kalau ini kan ulama-ulama dari kandangan Nahdlin yang memang
selama ini selalu menjadi penasehat spiritual dari PKB gitu loh Mbak. Kenapa menjadi penting? Kan kalau kita melihat kekalahan Prabowo di 2014 dan di 2019, itu kan parabelnya dua hal. Pertama, Prabowo itu kalah suaranya, mutlak kalahnya di Jawa Timur, maka jawabannya adalah PKB sebagai partai politik yang cukup powerful ya. Yang kedua, memang Prabowo itu selama kurang lebih 10 tahun itu memang berjarak dengan konstituen, dengan kelompok-kelompok pemilih Nahdliyin. Jawabannya tentu ada di PKB dalam konteks itu. Makanya ketika Ijtima Ulama merekomendasikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres yang bisa mendampingi Prabowo, tidak boleh tidak ini menjadi variabel dan instrumen yang tidak bisa disepelekan. Karena ini menjadi penting, apapun judulnya, PKB itu basis konstituennya, bahkan banyak pengurus di daerah itu adalah para ulama dan kiai-kiai, para masyayikh dan para ajengan yang disebut oleh Bang Saiful tadi, yang menjadi instrumen penting dalam kekuatan politik PKB dari satu masa ke masa yang lainnya. Cuman memang kalau kita membaca secara utuh, sekalipun Ijtima Ulama itu penting ya, saya melihat memang Gerindra cukup hati-hati betul, karena Prabowo Subianto itu membutuhkan cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitasnya maju pilpres ya. Apalagi kalau yang bisa maju itu adalah mereka yang punya nama besar. Ada Ganjar misalnya atau ada Anies, tentu bagi Prabowo cawapres itu adalah kunci untuk terus menderek elektabilitasnya. Kalau melihat angka-angka statistik, tentu Caimin atau Gus Muhaimin Iskandar yang saat ini sebagai ketum belum relatif muncul secara signifikan. Jadi kalau disurvei, disimulasikan agak kurang nendang dalam tanda kutip ya Mbak. Itu yang saya sebut, bisa tidak dalam kurung waktu setahun ini bisa dikapitalisasi ruang yang begitu luas oleh teman-teman PKB untuk terus menderek elektabilitas Muhaimin Iskandar itu. Karena kita tahu suara PKB kan 9,6 Mbak, tapi ini pemilih PKB tidak otomatis menjadi pemilih Muhaimin Iskandar kalau misalnya maju di 2024. Itu berdasarkan angka-angka statistik. Makanya di statement yang pertama saya mengatakan PR terbesar Bang Huda ini, Bang Saiful Huda itu adalah bagaimana mengkonversi suara pemilih PKB menjadi suaranya Muhaimin. Kalau itu yang didapat, maka duet antara Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar saya kira relatif akan menjanjikan. 9% plus 15% kan cukup kuat, kan kira-kira begitu. Prabowo saat ini kan hampir 15-70%. Kalau Caimin misalnya 9%, saya kira ini sudah hampir menggenapi 35%. Saya kira itu yang saya kira menjadi catatan-catatan kenapa Ijtima Ulama penting, kenapa PKB menjadi penting, dan kenapa Muhaimin Iskandar menjadi penting untuk dipertimbangkan bagi Prabowo Subianto. Tentu saja, baik, bagi saya di 2024 ini adalah pertarungan terakhir bagi Prabowo Subianto. Persoalan kalah menangnya tentu sedang dihitung betul. Kalau yang lain mungkin masih punya napas dan kesempatan politik yang lain. 5 tahun yang akan datang masih ada ruang yang terbuka. Tapi bagi Prabowo Subianto, sekalipun slotnya sudah ada, sekalipun capresnya ada, partainya juga ada melengkapi kekurangannya, tentu tidak ujuk-ujuk dan buru-buru mengumumkan sejak dini. Oke, Mas Adi. Karena itu tadi, argonya terlampau cepat gitu ya. Oke, waktu kita sangat singkat. Jika kemudian PR ini tidak terselesaikan, elektabilitas Caimin ternyata tidak sesuai dengan harapan, artinya kemungkinan saat ini Gerindra dan PKB, saya mengibaratkan sedang masa pacaran gitu, mungkin saja gagal kepelaminan koalisi kandas di tengah jalan? Saya kira kuncinya dua hal. Pertama, koalisi ini akan lanjut ya kalau semua kesepakatan politik yang ada di dalamnya disetujui oleh PKB dan Gerindra. Yang kedua, tentu koalisi ini akan bubar kalau kesepakatan politiknya, terutama kandidasi pilpres, tidak disetujui. Misalnya soal Gus Muhaimin sebagai pendamping Prabowo Subianto. Kalau ditolak, tapi misalnya teman-teman PKB itu legowo, saya kira akan lanjut. Okay. Tapi sebaliknya, kalau Gus Muhaimin ya ditolak dan PKB tidak dilegowo, saya kira koalisi ini akan wassalam. Jangan-jangan memang intimidasi politik beberapa waktu yang lalu dari PKB betul adanya. Pastinya akan hengkang ke poros yang lain yang bisa menyediakan satu slot kepada Gus Muhaimin untuk bisa maju di 2024. Oke, Mas Saiful, singkat saja, waktu kita sudah habis. Bagaimana kemudian bisa menggenjot elektabilitas Caimin? Ya masih ada waktu, dan sebagaimana calon cawapres yang lain kan sama sebenarnya. Jadi nggak ada yang tinggi terus kemudian yang ada gap yang cukup tinggi, nggak ada. Jadi ini soal keberanian untuk memutuskan dan sambil melihat realitas
tadi itu realitas poros dan pasangan capres dan cawapres yang lain. Oke, baik. Kita tunggu, Mbak. Baik, kita tunggu keberanian memutuskan untuk deklarasi bagi Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Mas Saiful, terima kasih waktunya. Mas Adi, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Prime News malam hari ini. Sama-sama, Mbak. Terima kasih, Bang Saiful, Elvira. Terima kasih.